Syekh Nuruddin hanya menerangkan mengikut kaum muktamad mazhab Syafi'i. Itu sahaja. Cuma pada video yang kedua, adakah benar Syekh Nuruddin suruh nikah tanpa wali? Ini yang jadi isu baru semalam. Semalam kononnya Syekh Nuruddin menyuruh orang nikah tanpa wali. Cukup saksi dua orang, isteri nikahkan dirinya sendiri ataupun pengantin wanita nikahkan dirinya sendiri. Dia frame benda ini macam Syekh Nuruddin suruh macam tu. Padahal Syekh Nuruddin tak suruh. Syekh Nuruddin sebut benda itu sebagai jalan untuk menyelesaikan keadaan. Kenapa? Kerana isu ini menjadi pertikaian. Sebenarnya kalau tak nak jadi pertikaian, ikut je lah ijma'. Ijma'nya aku terima nikahnya, habis. Tetapi isu ini jadi pertikaian kerana kita di mazhab Syafi'i, negara mazhab Syafi'i. Maka bila jadi pertikaian begini, nak bagi settle. Sebab tu Syekh Nuruddin kata, kalau buat begini tutup buku. Nak bagi settle. Bukan semua orang tu boleh nikah begitu. Tapi untuk khusus kepada dua pengantin ni, nak bagi settle supaya tidak berlaku pertikaian, Syekh cadangkan. Yang nikah tu settle dah. Ha? Yang nikah tu settle. Cuma nak cadangkan supaya tidak menimbulkan apa-apa pertikaian pada masa akan datang, maka Syekh cadangkan supaya nak tenang hati, taklid sebentar ke mazhab Hanafi dengan isteri tersebut menikahkan dirinya di depan dua saksi yang adil supaya selesai. Supaya apa? Supaya selesai. Yang ni buat dengan kita tahu ikut mazhab Hanafi. Bukan kita kata semua orang siapa nak nikah tak payah ada wali. Tak ada orang ajar begitu. Ahli sunnah wal jamaah kita tak ajar begitu. Syekh Nuruddin, saya ikut pengajian dia beberapa kali, kita tidak didedahkan, dia diajar begitu. Cuma sebagai jalan penyelesaian supaya tidak berlaku pertikaian lagi. Sebab kalau kita kata tak apalah, ya, yang kamu nikah negeri tu tak apa, balik KL nikah balik, kan teruk pula gitu jadinya. Maka Syekh kata cukuplah, ya, ada beberapa orang di rumah tu, isteri lafazkan ijab, suami kabul depan dua saksi yang adil. Bukan kata semua orang boleh buat begitu untuk dua orang ni. Sebab apa? Dua orang ni ada pertikaian. Itu sahaja. Ha? Itu sahaja. Tapi dia jadi isu besar sampai jabatan keluar. Keluar kenyataan. Masuk surat khabar itu ini. Esok tak tahu lagi apa keluar. Esok takut keluar muka saya dekat surat khabar. Tak tahu. Sebab tu kita nak kata bukan kita mendedahkan perkara ini. Ha? Tetapi sebagai jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian. Syekh sebut dua kali. Kalau buat gini, tutup buku. Settle. Tapi kalau tak buat begitu, masih ada pertikaian. Pertikaiannya apa? Dia lafaz begitu, dia tahu tak dia tak ikut mazhab Syafi'i. Yang dia tahu tak kalau dia lafaz begitu, mazhab Syafi'i kata tak sah, mazhab lain kata sah. Orang nak tukar mazhab, dia kena tahu dia lompat tu ke mazhab mana. Dia kena ada ilmu dalam apa yang dia nak tukar mazhab tu. Sekarang ni yang buat tu tahu ke tidak? So dia jadi pertikaian. Bila jadi pertikaian, maka sebab itu diberikan jalan penyelesaian. Banyaklah jalan penyelesaian yang boleh. Antaranya balik ke KL nikah balik. Ataupun balik Kelantan nikah balik. Tapi berat lagi tu. Ataupun bawa kes pada mahkamah untuk mengesahkan pernikahan. Kan berat lagi. Maka nak bagi selesai, Syekh kata buat gitu. Bukan semua orang boleh buat.